Indonesia. Bagaimana sebuah skema serangan tadi dibangun oleh Indonesia dari sisi sebelah kanan. Nah, kita lihat tadi dengan cermat seorang Ricardo Salafes membangun serangan dari bawah, benar-benar dari sektor bawah Indonesia memberikan umpan yang jauh ke sektor kanan dan disambut Elham kemudian memberikan umpan tarik ke tengah dan Cristian Gonzalez mampu memanfaatkan dengan baik sehingga Indonesia unggul. 1-0 Bung Ari Julianto juga pemirsa tanah air. Agregat sekarang adalah 2-1 bagi Indonesia. Kita saksikan begitu jitu. Dan sangat bebas Bung. Ya, lihat tadi. Tidak terkawal kita saksikan. Inilah yang dimiliki seorang Silo berganti melakukan tekanan. Kita saksikan Indonesia juga kurang cermat dalam melakukan serangan Bung Ari. Ya, dan mereka lebih banyak mengandalkan umpan-umpan jauh. Ya, saksikan bagaimana tekanan kembali dari Indonesia. Tidak offside, Boa Solosa, ada Cristian Gonzalez di kotak penalti. Cristian Gonzalez! Luar biasa, 2-0 pemirsa. Inilah pemirsa, juga Bung Ari Julianto bagaimana kerjasama Boas dan Cristian Gonzalez yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Indonesia. Saya lihat ini peran luar biasa yang dilakukan oleh Boas Solosa, bagaimana dia melakukan aspirasi kemudian dan dengan cetik dia melihat seorang Elopo Gonzalez yang berdiri bebas dan eksekusi yang sangat dingin kita lihat. Sangat brilian saya rasa. Gonzalez mencetak gol ke-9-nya untuk Merah Putih Bung. Cristian Gonzalez pemirsa. Sangat-sangat sebagai pemain Turkmenistan. Ada Firman Utina, kapten tim Indonesia. Sudah melakukan tekanan sekarang. Emri Tuan. Di kotak penalti. Nasuha. Tendangan langsung Nasuha. 3-0 pemirsa. Luar biasa. Muhammad Nasuha. Luar biasa. Menggemuruhkan gelora Bung Karno. Luar biasa Bung Ari Julianto juga pemirsa. Sebuah tendangan yang saya kira lakukan dengan sangat baik dari luar tempat penalti. Lengkung dan hujam ke sisi kiri gawang dari Maksar dan membuat bukan Indonesia unggul 3-0 atas Turkmenistan malam ini. Sangat cerdik, sangat cermat Nasuha melihat pergerakan kiper Maksar yang sudah maju. 3 meter dari gawangnya dan tidak telah melakukan sebuah penyakit. Sepak pojok bagi Turkmenistan. Oh! Kita menyaksikan pemirsa tadi bola sepintas terlihat masuk, Bung. Gol sepertinya, Bung. Wasit memberikan isyarat ya. 3-1 pemirsa, kita akan menunggu konfirmasi. Dan memang harus diwaspadai kembali bahwa set piece ataupun tendangan mati, baik itu sepak pojok ataupun tendangan bebas Turkmenistan ya, cukup berbahaya pun. Sepertinya Okto akan dimasukkan, wajar. Jika Okto dimasukkan Bung Ari, siapa yang kira-kira akan diganti? Ya, bisa kemungkinan antara M. Ilham ataupun M. Ridwan. Kalau melihat dari penampilan ini mungkin M. Ilham akan digantikan. Ya. Boas sekarang melakukan tekanan. Indonesia, M. Ridwan. Oh, masuk. Kembali Bung Ari Julianto. Peragaan, tendangan-tendangan memikat dari pemain Indonesia. Skill individu yang baik. 4-1 pemirsa. Dan jadi pemberi kreatornya lagi-lagi Boas. Boas Solosa ya. Bagaimana dia jangan sangat jeli melihat rekannya Emri Tuan yang berdiri bebas. Berikan umpan yang sangat manis hingga membuat Emri Tuan tanpa kesusahan menjebol gawang Maksar.
pemirsa. Sebuah prestasi gerakan dari Emre Tuan dan Boas yang sangat Ottomaniani. Tekanan dari Turkmenistan. Oh, mudah bagi Verdi. Sedikit sebuah kesalahan ataupun kurang koordinasinya barisan pertahanan Indonesia sehingga Turkmenistan terlihat mampu memperkecil ketinggalannya sehingga menjadi 2-4. Ya, Hamka Hamzah masuk, Bung Ari Yulianto juga pemirsa menggantikan Ricardo Salampesi di saat barisan pertahanan Indonesia ditinggalkan oleh seorang pemain yang cedera. Besar keunggulan. Turkmenistan balik menekan. Mereka butuh 2 gol lagi untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Kita saksikan. Oh! Apa hendak dikata Bung Ari? Kelengahan barisan pertahanan kita. Sebuah kelengahan yang mungkin harus dibayar mahal, Bung. Lihat dari koordinasi antara Hamka Hamzah ataupun Zulkifli Syukur kurang baik sehingga terlihat pemain Turkmenistan dengan gampangnya menjebol gawang Ferryo Tim Sulu dan intinya tidak boleh berlalu, pemain harus kembali berkonsentrasi karena seperti halnya pertandingan-pertandingan lainnya biasanya pada akhir-akhir pertandingan konsentrasi mereka cenderung menurun, Bung. Kita saksikan Bung Ari. Kehilangan Ricardo Salampesi menurunkan komunikasi juga konsentrasi di lini belakang kita. Dan sekarang belum membuahkan hasil. Sudah 94 menit. Ridwan nampak cedera. Masih terpaku. Ya, dan wasit Benjamin Williams meniup peluit akhir tanda usainya pertandingan, pemirsa. Sehingga Indonesia dipastikan lolos ke fase berikutnya dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2014. Dan terima kasih Bung Ari Yulianto atas komentar Anda. Pemirsa, kita akan berjumpa di pertandingan lain. Kita kembali ke studio.